5 waktu yang diharamkan salat. Salat sebagaimana dituturkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah tiang agama. Orang yang baik salatnya akan baik pula agamanya. Orang yang sebaliknya maka akan berlaku sebaliknya pula. Salat juga merupakan sarana paling utama bagi seorang hamba dalam berkomunikasi dengan Allah SWT. Kapanpun dan dimanapun, seseorang diperbolehkan melakukan salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhannya. Namun demikian, di dalam fikih Islam ditentukan adanya beberapa waktu di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan salat di dalamnya. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safnatun Najm menyebutkan adalah 5 waktu yang diharamkan untuk salat. Sedangkan Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Sajj menjelaskan 5 waktu tersebut sebagai berikut. Pertama, ketika terbitnya matahari. Waktu haram salat yang pertama ini dimulai sejak mulai terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran 1 tombak. Dalam rentang waktu tersebut tidak diperbolehkan melakukan salat. Namun, bila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka sah melakukan salat secara mutlak. Kedua, ketika waktu istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari selain pada hari Jumat. Waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Pada saat matahari berada pada posisi ini diharamkan melakukan salat. Perlu diketahui bahwa waktu istiwa sangat sebentar sekali, sampai-sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Keharaman melakukan salat di waktu ini tidak berlaku untuk hari Jumat, artinya salat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa diperbolehkan dan sah salatnya. Ketiga, ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan tenggelam. Ada 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita salat dan mengubur jenazah di dalamnya. Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika unta berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali waktu tengah hari sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keempat, setelah melakukan salat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Keharaman salat pada waktu ini berlaku bagi orang yang melakukan salat subuh secara etien atau pada waktunya. Gambaran contoh kasusnya sebagai berikut. Anggaplah waktu salat subuh dimulai dari jam 4 pagi dan pada jam 5 matahari telah terbit, yang juga berarti habisnya waktu subuh. Ketika seseorang melakukan salat subuh pada jam 4 lewat 15 menit umpamanya, atau pada jam berapapun ia melakukannya, maka setelah selesai salat subuh ia tidak diperbolehkan lagi melakukan salat sunnah sampai dengan terbitnya matahari dan bahkan sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak. Karena saat terbitnya matahari sampai dengan meninggi 1 tombak juga merupakan waktu yang dilarang untuk melakukan salat, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebaliknya, dalam rentang waktu jam 4 sampai jam 5 pagi, selagi ia belum melakukan salat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan salat apapun. Secara kadeln pada waktu salat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan salat lain setelahnya. Sebagai contoh kasus, seumpama seseorang pada hari kemarin karena suatu alasan belum melakukan salat subuh, lalu mengkadlanya pada waktu subuh hari ini. Setelah ia melakukan salat subuh kadla tersebut, ia tidak dilarang melakukan salat lainnya. Kelima, setelah melakukan salat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Sebagaimana diharamkan melakukan salat setelah salat subuh, juga diharamkan melakukan salat bagi orang yang telah melakukan salat asyar secara etien atau pada waktunya. Sebagaimana contoh kasus tersebut, juga bagi orang yang pada waktu salat asyar melakukan salat asyar kadlah sebagai pengganti salat asyar yang belum dilakukan pada hari sebelumnya,
maka ia diperbolehkan melakukan syalat lainnya. Keharaman melakukan syalat setelah melakukan syalat asyar ini terus berlaku sampai dengan tenggelamnya matahari.